بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudaraku rahimakumullah, di dalam bab kedua kitab Ma'alim fit Tariq, petunjuk jalan, karya monumental Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, beliau membahas satu lagi alternatif yang seandainya ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat boleh jadi beliau akan memiliki strategi yang mulus. Masyarakat yang beliau hadapi akan menerima seruannya sejak hari pertama, tidak seperti seruan la ilaha illallah yang bahkan dari hari pertama justru sudah menimbulkan kontroversi, menimbulkan perlawanan, penentangan, sehingga Nabi dan para sahabat pengikutnya harus menghadapi begitu banyak ujian, cobaan. Nah, kata Sayyid Qutb, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tingkat kesusilaan, tingkat moral di semenanjung Arab berada dalam titik yang amat rendah. Di samping hal-hal mulia yang asli yang ada di kalangan orang-orang Badui di perkampungan, bukan di perkotaan, yang masih ada dalam masyarakat, ketidakadilan merajalela dalam masyarakat tergambar dalam kata-kata penyair Zuhair bin Abi Salma, siapa yang tidak mempertahankan kolam airnya dengan senjatanya akan diruntuhkan, dan siapa yang tidak menganiaya manusia akan dianiaya. Hal ini juga tergambar dari perkataan terkenal di zaman jahiliyah, tolonglah saudaramu baik ia menganiaya maupun ia dianiaya. Minuman yang memabukkan, perjudian, telah menjadi tradisi masyarakat yang tersebar luas dan menjadi suatu hal yang dibangga-banggakan. Pelacuran dengan segala bentuknya telah menjadi tanda dari masyarakat ini, sebagaimana keadaannya dalam setiap masyarakat jahiliyah, baik jahiliyah kuno di masa lalu maupun jahiliyah modern seperti yang kita saksikan dewasa ini. Barangkali ada orang yang mengatakan, sesungguhnya adalah dalam kekuasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan suatu dakwah reformasi yang menyangkut dengan perbaikan budi pekerti, pembersihan masyarakat dan pensucian jiwa. Artinya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengibarkan bendera moralisme dari hari pertama? Suatu perkara yang sesungguhnya akan menjadi solutif bagi masyarakat yang sedang dilanda oleh kebangkrutan moral seperti masyarakat Arab pada masa itu. Barangkali ada orang yang berkata, seandainya hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak dari pertama kali, tentulah ia akan diperkenankan oleh sejumlah orang yang baik, yang bersih budi pekertinya, yang suci jiwa mereka, sehingga mereka itu lebih dekat untuk menerima dan memikul akidah, dan tidak perlu lagi mengobarkan seruan la ilaha illallah yang menimbulkan oposisi yang kuat semenjak permulaan langkahnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, jelas sekali bahwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk berdakwah di Mekah, beliau menghadapi problema kebangkrutan moral di tengah masyarakat. Adalah sangat wajar bila orang mengusulkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya dengan mengibarkan rayatu al-khuluqiyah, bendera moralisme. Artinya, bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan suatu gerakan reformasi moral, apalagi beliau sendiri terkenal memiliki akhlak yang mulia. Jika ini dijadikan entry point beliau dalam mengawali dakwah, tentu akan begitu banyak pendukung berbaris di belakang beliau. Bukankah ini jauh lebih kondusif daripada mengibarkan bendera la ilaha illallah yang hanya menimbulkan kegoncangan dan perlawanan dari kebanyakan bangsa Arab? Lalu mengapa bukan jalan ini yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa beliau malah menempuh jalan yang susah payah, menghasilkan begitu banyak rintangan, bahkan respons balik yang keras? Maka Sayyid Qutb kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Beliau menulis sebagai berikut: tetapi Allah yang Maha Suci Maha tahu bahwa bukan itu jalannya. Allah tahu bahwa akhlak hanya dapat berdiri di atas fondasi akidah yang meletakkan ukuran dan menetapkan nilai, sebagaimana juga menetapkan kekuasaan yang akan menjadi sandaran ukuran dan nilai, dan pembalasan yang dimiliki kekuasaan ini dan memberikannya baik kepada yang melanggar maupun kepada yang mematuhi. Sebelum akidah yang seperti ini ditetapkan dan kekuasaan seperti ini ditentukan, maka seluruh nilai-nilai moral akan tetap terombang-ambing,
dan kesusiaan yang berdiri di atasnya akan tetap terombang-ambing juga, tanpa pengendalian, tanpa kekuasaan, dan tanpa saksi. Jadi saudaraku rahimakumullah, kadangkala kita prihatin mendengar seperti sekarang-sekarang ini sedang musim maulid, musim orang meramaikan peringatan Nabi lahir sekian abad yang lalu. Umumnya tema-tema maulid langsung bernuansa, mari kita teladani akhlak Nabi SAW. Padahal saudaraku rahimahumullah, bagaimana mungkin kita mengharapkan masyarakat serta-merta bisa meneladani akhlak Nabi SAW bila mana fondasinya belum ada. Akhlak itu merupakan buah dari akidah. Kalau akidahnya sendiri belum tertanam kokoh di dalam jiwa, di dalam hati, bagaimana mungkin akan lahir sebuah akhlak yang kokoh, akhlak yang matin, akhlak yang betul-betul tidak tergoyahkan. Saudaraku rahimakumullah, bila kita memaksakan pembentukan akhlak pada diri manusia-manusia tanpa fondasi akidah la ilaha illallah, maka ibaratnya kita hanya akan menghasilkan para artis, para seniman yang tampil begitu santun, tetapi kesantunan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Maka saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya kita hendaknya mendahulukan bendera tauhid la ilaha illallah, bukan serta-merta mengibarkan panji moralisme. Ada urutannya, segala sesuatu ada urutannya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.